Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat semuanya. Kali ini kita akan belajar untuk mundur ya. Nah, kita langsung mundur, masuk ke jalan raya teman-teman. Saya tidak menginjak pedal gas sama sekali. Saya langsung lepas pedal. Nih, lepas pedal kopling. Jadi pengaturan kecepatan hanya menggunakan pedal kopling saja. Oke. Yang pertama, saya akan memepetkan, atau di tengah-tengah boleh juga. Yang penting jangan terlalu mepet juga ke sebelah kiri. Jangan lupa hazard, teman-teman. Nah, seenggaknya kita coba dulu lihat bagian kanan dan kiri. Netral dulu, kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, kita untuk mundur. Kita dulu di bagian kiri dan sebelah kanan. Nah, ini masih lumayan agak banyak. Tapi kalau memang tidak habis-habis ya, mobilnya tidak habis-habis atau motor mengendarai di jalan tidak habis-habis, kita boleh nyodok sedikit demi sedikit teman-teman. Tapi yang jelas kita juga harus lihat kondisi. Jangan sampai masih penuh banget tapi kita paksakan ya. Itu pun harus pelan-pelan sekali untuk kita bisa memastikan bahwa kondisinya bisa kita masukin untuk setengah badan mobil. Ya, kita mundur teman-teman. Nah, pelan-pelan aja. Kita masih ada mobil seperti ini ya. Oke, setelah masuk kita langsung ambil ke sebelah kiri. Masuk ke jalan, jangan lupa sen dipindahkan ke sebelah kiri. Kita berhenti di bagian kiri jalan. Itu teman-teman semuanya. Terima kasih. Semoga pelajaran bisa diambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun.